Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Benz, Benzer Hockey Channel. Oke, kita mempunyai dua Land Cruiser 200, yang satu ATPM, yang satu UK, yang satu hitam, yang satu putih. Bagaimana teman-teman? Ini yang memang ditunggu-tunggu karena pada dasarnya sudah mulai banyak ditemukan di market dan harganya sudah mulai, wah, tak punya uang, abang tak sayang John, ya kan? Karena memang LC300-nya sendiri itu demand-nya terlalu banyak, tetapi supply barangnya sendiri terlalu dikit. Sehingga apa? Orang akan lari untuk memenuhi hasrat laki-laki mereka membeli Land Cruiser 200 untuk memenuhi garasi dan juga hobi mereka, Johnny. Nah, pasti juga pada bingung, John. Kenapa gue tiba-tiba punya UK, padahal gue notabene selalu tidak merekomendasikan Land Cruiser UK. Oke, akan gue bahas dulu satu persatu. Jadi kita bahas kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dan kelebihan ya, jangan kita gini-gini ntar salahkan. Oke, masing-masing mempunyai daya tarik sendiri ya John. Jadi kalau kita berbicara tentang ATPM dulu nih John, ATPM sendiri itu lebih unggul karena dia punya mesin sudah didesain untuk bahan bakar di Indonesia pada waktu tahun dia keluar. Sebenarnya bukan mesinnya sih yang di settingnya, jadi pembuangannya itu diesel particulate filternya itu tidak ada di mobil ini. Jadi alias dari exhaust itu langsung plong ke belakang, langsung ke knalpot. Sedangkan yang Land Cruiser UK itu memiliki DPF. DPF itu seperti sarang lebah di dalam knalpot yang menyebabkan biasanya mampet. DPF-nya sudah terlalu penuh dengan karbon sehingga karbon itu lari ke atas, naik ke turbo, naik ke dalam part, ke dalam mesin, sehingga mesinnya harus turun mesin. Ya kan? Jadi gini. Tetapi ATPM juga memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh ATPM dan ada di UK, yaitu adalah AHC. AHC-nya sendiri itu membuat mobil ini, nih ketika kalian itu mempunyai kesulitan untuk turun naik dari mobil, mobil ini bisa dipendekin. Jadi mobil ini mempunyai 3 settingan suspensi, low, netral, dan juga high. Sehingga ketika kalian ingin turun, ingin naik juga bisa. Terus kalau misalkan kalian ingin terabas-terabas banjir tipis-tipis, kalian tinggal naikin ke high. Oke, pertanyaannya adalah shock breaker dan suspensi seperti ini amankah untuk melakukan kegiatan off-road? Aman John, nggak ada masalah John, karena memang Land Cruiser ini didesain untuk on-road dan off-road. Jadi buat teman-teman nggak usah takut. Yang kedua lagi yang akan ditakuti oleh teman-teman juga biasanya, berapa mahal sih suspensi dengan teknologi AHC? Oke, kita breakdown dulu semuanya ya. Jadi ini sudah dibagi menjadi 4 buah shock breaker, 4 buah akumulator dan 1 buah kompresor untuk menunjang akumulator masing-masing. Nah, harganya bervariasi ya John. Akumulator itu kisaran 5 jutaan per buah. Untuk kompresornya sendiri itu kalau di servis mungkin sekitar 10 jutaan, kalau beli baru itu sekitar 40 jutaan. Approximate. Jadi setiap bengkel mempunyai harga yang berbeda tergantung kalian ke bengkel mana. Nah, lalu untuk Shock breakernya nggak terlalu mahal, sekitar 8 sampai 10 juta tergantung, ya balik lagi ya, kalian beli di mana ya. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ATPM, ATPM ini tidak memiliki AHC John. Sehingga kalau kita melihat, nih, tinggi mobil ini tuh kelihatannya jingkrak om, berasa gak om? Ah, karena shock breakernya itu yang di bagian depan itu lebih pendek dibandingkan yang belakang. Nah biasanya kalau orang yang ingin bermain off-road yang lebih serius biasanya akan mengaplikasikan ke mobil ATPM.
Karena ATPM sendiri itu tinggal ganti shock, udah enak buat aftermarket. Oke, kita berbicara tentang shock aftermarketnya si Land Cruiser 200. Ada beberapa merek yang banyak diaplikasikan oleh para offroader Indonesia. Salah satunya itu yang paling favorit itu adalah Oldman MU BP51. Itu harganya kisaran 30 jutaan depan dan belakang, dan dia sudah memiliki banyak klik settingan. Tergantung kalian maunya gimana. Oke, terus juga ada lagi Fox. Ditambah lagi mungkin upper arm-nya pakai Total Chaos seperti mobilnya Kobedi 13, keren tuh ya. Terus ada juga yang memakai Shock Kings yang adjustable. Wah, banyak John. Rigger suspension. Jadi memang mobil ini banyak sekali variannya yang bisa kita main-mainin, John. Jadi itu dia, John. Banyakan kita kalau pakai Land Cruiser itu kayaknya mungkin 7 dari 10 pengguna Land Cruiser 200 ini memakainya di kota-kota saja ya. Jadi makanya biasanya banyak yang menggunakan air suspension ini dengan nyaman. Jadi mobil ini berbicara tentang air suspension, oke, if I have to choose, I will choose air suspension. Tapi kalau kita berbicara tentang mesinnya legit dan tidak, kita harus berbicara tentang ATPM. Karena ATPM itu memiliki resiko yang lebih kecil untuk turun mesin dibandingkan si UK. Nah, UK-nya sendiri ini baru kilometer berapa, Om? Bisa tebak nggak? 7.000 miles ya? 7.000 miles, approximate 12.800. Nah, masih dikit ya, 2014 ini 2012 ATPM. Kira-kira mesin ini baru 12.000 km bakalan turun mesin nggak? Untungnya belum. Jadi memang masih bisa diselamatkan dengan cara mungkin DPF-nya kita delete. Ada dua solusinya, DPF-nya itu kita turunin, kita black, sarang lebahnya kita buang, kita bobok, baru kita las kembali. Atau kalian mengganti dengan pipa DPF yang aftermarket. Itu salah satunya. Dan salah keduanya adalah kita ganti yang aftermarket ya. Berbicara tentang turun mesin, nah ini pertanyaan yang sangat bagus karena kita udah pernah bahas Land Cruiser 200 yang gua ngevlog di sebelah situ tuh, Om. Iya. Ya kan? Nah itu posisinya sekarang mesinnya lagi turun. Jadi gua beli, bukan beli sih sebenarnya, banyak orang yang nitipin Land Cruiser UK, udah no way out ya kan? Akhirnya kita coba breakdown, oke Om, kita coba juga maksudnya akhirnya harus gimana? Kita turunin mesinnya, kita pelajarin sedikit demi sedikit. Akhirnya kita sudah mulai mengerti. Dan kita lagi ngerawat beberapa Land Cruiser UK. Ada sekitar 4 unit Land Cruiser UK yang lagi turun mesin semuanya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita turun mesin, apakah itu aman dan reliable? Ini pertanyaan yang sangat bagus nih, John. Oke, ketika lo turun mesin, banyak sekali hal yang akan mendukung di dalam mesin itu. Camshaft-nya masih bagus apa enggak? Udah gitu dia punya blok mesinnya masih bagus apa enggak, kalau dibubut itu masih bisa balik ke nol lagi apa enggak. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang mendukung ketika lu turun mesin. Kira-kira kredibilitas bengkelnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena turun mesinnya LCUK itu bervariatif, ada yang berkisar 60 juta, ada yang berkisar 100 juta, ada yang 200 juta nggak beres-beres, ya kan tergantung. Siapa yang ngerjain ya? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan nggak boleh beli Land Cruiser UK, tetapi sebelum kalian membeli, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian cermati dulu ketika membeli Land Cruiser UK. Salah satunya adalah ketika kita buka, ini dia punya mesin. Nah, ini kita bisa buka tutup olinya. Kalau dibuka tutup olinya, dibuka tutup olinya biasanya dia akan keluar ngobos. Nah, ngobos itu juga banyak versinya. Kalau asapnya cuma tipis-tipis aja, itu biasanya masih ya cukup dalam kadar batas normal. Tapi kalau udah asapnya putih, ya itu udah berarti tanda tanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, asap putih juga nggak menjamin kalau nggak ada, itu artinya mesinnya nggak turun. Bisa juga dia mungkin menggunakan cairan komponen untuk menghilangkan asapnya dulu untuk sementara waktu. Kita kan nggak tahu juga ya. Terus kita lihat mesin ini ketika di starter, apakah starternya itu panjang atau tidak. Nih kita taruh micnya di sebelah sini, kita akan coba nyalain.
kalian tahu ya suaranya mesin yang masih bagus seperti apa. Ya seperti ini John, 12.800 km, John. Kalau kata orang dulu, wani gurih John. Ini kita lihat nih, ininya juga masih pada putih-putih, ininya juga masih bagus tuh, nggak ada yang apa om namanya? Ya, udah masih bagus lah ya, suara mesinnya juga masih bagus. Oke, kita berbicara tentang kilometer 12.800. Bagaimana suara kilometer yang sudah di atas 50 ribuan? Mari kita coba. Bentar ya. Saya buka dulu mesinnya, biar teman-teman dengar. Ini kita buka. Ini kita taruh sini. Gimana? Masih bagus kan dua-duanya? Iya. Dan juga ingat, starternya kalau sudah mulai panjang, artinya mobil itu sudah gejala-gejala turun mesin. Jadi kita harus memastikan lagi mesin-mesin ini, satu VD ini, VD engine ini, harus dalam keadaan baik, karena mesin ini sebenarnya durability-nya sangat kuat. Kalau di luar negeri itu, mesin ini bisa lari sampai kilometer rollback lagi pun bisa. Tergantung gimana caranya kita menyikapi dan juga menjaga kondisi mesin ini dengan baik. Jadi bukan berarti kita membeli Land Cruiser UK pun, atau ATPM sekalipun, nggak turun mesin. ATPM juga ada beberapa kali gue ketemu yang harus turun mesin, karena satu John, gini, ganti olinya mungkin sering telat. Yang kedua mungkin kena oli palsu. Yang ketiga, ya bahan bakar itu sebenarnya bahan bakar bagus pun kadang-kadang nggak menjamin sih ya, jadi susah juga ya. Jadi menurut gua tinggal kalian aja maunya gimana, gitu. Intinya kalau mau beli Land Cruiser harus lebih jeli aja deh, kurang lebihnya seperti itu. Mobil ini juga bakalan kita ganti oli John, karena ini sudah waktunya ganti oli, ini udah lama nggak diganti oli, ini juga waktunya ganti oli. Kita akan menggunakan oli apa, kurang lebihnya kita saksikan dulu ya. Oke, jadi biasanya itu kita pakai kalau yang kayak kemarin di mobil lain itu kita pakai yang common rail biasa. Ini kita pakai sekarang yang super. Nah, yang super ini sangat DPF dan catalytic friendly. Jadi untuk mobil-mobil yang sudah ada DPF-nya alias diesel particulate filter, lebih aman menggunakan oli super common rail karena dia sangat rendah sekali sulfurnya, sehingga dia akan menjaga agar DPF kalian lebih bersih daripada oli-oli yang biasanya John. Oke? Kita coba lihat ya hasil olinya seperti apa nih, belum diganti, ini belum diganti, walaupun ini 12.800, tapi akan kita lihat olinya seperti apa dan juga yang ini seperti apa. Ini kurang lebih sudah 9.000 km. Johnny, my friend, kita tahu kita sering banget belakangan ini masukin mobil ke fine gloss karena fine gloss hasil kerjanya itu sangat memuaskan dan juga dia menjadi salah satu orang yang hobi dan juga OCD dalam mobilnya sendiri. Makanya kita nggak pernah takut dan khawatir ketika ingin melakukan detailing dan juga ceramic coating di fine gloss. Sukses terus untuk fine gloss dan Kevin Mon. Semoga usahanya terus lancar dan juga hasilnya selalu memuaskan, top of the level.
Oke, John. Interior, kita bicara interior. Land Cruiser UK ini kan masuk ke Indonesia itu dalam beberapa versi varian karena dia sendiri itu complete build up, di mana kalau yang itu ATPM itu serempak semuanya speknya sama. Jadi kita berbicara tentang spek. Mobil ini banyak sekali spek UK yang masuk ke Indonesia, ada yang setirnya sudah wood panel, ada yang sudah power back door, dan juga posisi yang ini itu setirnya belum wood panel, dan juga yang kedua dia belum power back door. Jadi kita lihat di bagian kuncinya pun berbeda. Nah, ini kita lihat nih, kalau ini kunci ATPM ada power back door-nya, kalau yang ini belum ada power back door-nya. Nah, kita lihat tuh. Seketika ketika lu bawa dikira lu bawa Camry, oh. Iya. Mirip-mirip. Sama ya. Iya, tapi kita lihat di bagian sininya tuh. Nah, ini ada sedikit berbeda dari kode-kodenya. Terus ini kelihatan wear and tear banget ya. Yang ini masih bagus banget ya, Om ya. Iya, John. Terus joknya juga bagus. Terus selera. Masalah interior warna tuh selera. UK itu hampir 90% masuk ke Indonesia itu berwarna beige. Yang versi varian facelift. Jadi facelift dari yang ini tuh adalah gampangnya gini, ketika lo coba starter, lo lihat kalau jarumnya sudah putih, artinya dia sudah facelift generasi kedua dari 200. Nah, kalau yang sudah modelnya kayak bumper modelista, itu berarti dia facelift generasi kedua. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau UK, gampang bedainnya adalah instrumen klasternya itu sudah menggunakan miles per hour. Kalau yang ini masih kilometer per hour. Jadi kita lihat ada dua versi varian yang membuat kalian nggak bingung. Terus kalau versi varian UK, biasanya velgnya ring 20. Even though dia UK yang pre-facelift pun, dia juga masih ring 20. Cuman bedanya, menurut gua sih bagusan versi velg UK yang lama ya dibandingkan yang baru ya. Tapi ini harusnya silver baru cakep nih, John. Ini diganti hitam ini jadi agak sedikit mati, John. Terus kalau kita lihat, memang putihnya Land Cruiser tuh beda, Om ya. Eksklusif banget, John. Putihnya tuh putih mutiara siralik yang memang kalau kita lihat agak sedikit kekuning-kuningan, tapi kalau dilihat lama-lama, wah bagus, Om. Ini udah ganti oli, udah enak semuanya. Kita lihat dulu dalam interiornya, Om. Nah, ini interiornya warnanya hitam nih, Om. ATPM itu semuanya, hampir semuanya warnanya hitam, Om. Ini cuma ada wear and tear aja sedikit nih. Ini posisinya kelihatan nggak, Om? Iya, kelihatan. Ya, ini wajar sih. Ini bisa kita restore lagi di cabin mount, nanti sekalian detailing sama coating semuanya di sana. Dikasih leather serum lagi sama dia biar warna kulitnya tuh lebih... bukan warna kulit. Kulit ini kan udah mulai mati nih pori-porinya, Om. Jadi dibikin lebih kenyal lagi kulitnya. Bisa di cabin mount. Sekalian coating, sekalian detailing tuh. Emang Land Cruiser tuh beda ya joknya, Om ya. Gede, tebel, firm gitu ya duduknya. Nah, ini UK juga nggak ada TV-nya nih, Om. Tapi TV-nya ada di sebelah sini nih, kiri kanan, dan dia ada headset-nya, bawaannya. Headset-nya itu bawaan dari mobilnya juga, buku-buku kitabnya juga masih lengkap. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita udah ganti oli, udah beres, ganti ban, semuanya mobilnya siap dikirim ke komandan. Oke, siap komandan. Lap. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Dan ingat, kalau mau beli Land Cruiser, ya kita lihat dulu, tentuin dulu budgetnya. Kalau memang kalian mau beli UK, kalau kalian belum yakin, ya kan, siapin aja budgetnya buat turun mesin. Tidak ada masalah, John. Oke? Buat kalian yang beli ATPM juga lebih jeli. Bukan berarti ATPM itu mesinnya tidak akan turun. Banyak juga ATPM yang turun, John. Oke? Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye!